Update terkini jumlah korban meninggal dunia akibat gempa Cianjur mencapai 268 orang. Pertama, korban jiwa meninggal dunia 268 orang, ujarnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Suharyanto dalam konferensi pers, Selasa, 22 November 2022. Sementara, kata Suharyanto, korban jiwa yang telah teridentifikasi sejumlah 122 orang. Kemudian, untuk korban hilang sejumlah 151 orang dan kini masih dalam pencarian. Kemudian untuk korban luka-luka sejumlah 1.083 orang dan 58.362 warga harus mengungsi. Sebelumnya, pemerintah kabupaten, Pemkab, Cianjur merilis update jumlah korban meninggal dunia gempa Cianjur pada Selasa, 22 November 2022. Berdasarkan unggahan di akun Instagram Diskominfo Cianjur, jumlah korban meninggal dunia sebanyak 252 orang. Selain itu, 31 orang masih dalam pencarian. Kemudian untuk korban luka-luka mencapai 377 orang dan mengakibatkan 7.060 warga harus mengungsi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.